Argo. Nah, di sini kita akan mereview untuk stok-stok mobil bekas yang baru datang. Nah, banyak stok pilihannya ya di kita, dan banyak stok yang diobral. Nah, ini mau mendekati lebaran nih. Nah, silakan. Nah, ini dia kita posisi di gudang sejenis Innova ya, Innova sama Panther ini. Nah, ini banyak stok pilihannya di sini, jenis-jenis Innova. Innova dari range harga 80-an, 90-an itu ada semua ya di kita. Nah, monggo silakan, bisa menyesuaikan selera nanti. Manual matic ada semua ya di kita. Kita review satu persatu untuk unitnya. Ini ada Panther ya. Panther ini yang jelas tahunnya muda ini. Tahunnya 2010 ke atas ini. Nah, ini harganya kita jual cukup 152 juta. Yang berminat silahkan. Ini manual transmisi warnanya silver ya. Nah, stok-stok Panther juga masih ready stoknya ini. Nah, manual. Insya Allah kondisinya masih terawat. Tahu ini ada Innova ya. Innova bensin ini 2006. Ini harganya 89.500, yang berminat silahkan. Nah, ini kalau yang tadi harganya 80-an. Terus ini ada Innova ya, Innova 2010-an, 2010 ini untuk harganya kurang lebih sekitar 110-an 20-an untuk harganya. Yang berminat silahkan. 2010 ini manual transmisi. Nah, kita review cuma harga kisaran ya, harga pasti nanti bisa langsung tanya marketing. Silahkan. Ini ada Innova ya, Innova tahunnya 2011 untuk tahunnya. Nah, ini matic transmisi warna silver. Nah, tahun ini juga ada ya, Innova 2005. 2005 platnya Loklana E ini. Manual untuk transmisinya, warnanya juga silver, ini harganya cukup 80 jutaan. Yang berminat silahkan Innovanya. Nah, ini deretan jenis Brio New ya, Brio facelift 2019-an. Nah, stok seperti ini di kita ready sangat banyak dari range harga 130-an. Nah, yang berminat silahkan. Ada warna putih, kuning, merah, nah, banyak sekali ya, manual matic di kita komplit. Silahkan. Nah, ini ada Toyota Rush ya, ini baru masuk tahunnya 2022. Ini warna biru ya, asli warna biru. Nah, ini matic transmisi. KM-nya baru jalan 10 ribuan ini ya. GR ini. Interior dalam seperti ini ya. Tampilannya juga mewah. Ini. Yang berminat silahkan, warnanya biru. Toyota Rush. Nah, ini ada Innova ya. Innova tahunnya 2011-12 untuk tahunnya. Nah, ini yang warna abu-abu ini yang tipe V. Nah, V ya. V varian tinggi. Nah, ini yang bensin. Kalau yang itu diesel. Nah, ini harganya kita jual cukup 138 juta, yang berminat silahkan. V. Nah, kita tengok untuk interior dalam ya. Nah, itu matic transmisi. Aslinya udah digital kalau tipe V. Ini yang warna abu-abu, kalau yang itu silver. Ini yang diesel. Yang berminat silahkan. Plat N ya, sama plat B. Nah, ini ada Xpander Sport tahun 2019. Nah, ini warna putih. Manual transmisi. Nah, untuk kilometernya juga masih rendah ya ini. Kilometernya. Nah, yang berminat silahkan. Ini unitnya baru datang. Xpander Sport manual. Kalau yang acid ini juga ada ya stoknya. Ini matic transmisi. Terus Mobilio RS 2019-an. Nah, ini KM45.000. Atau Mobilio tipe E 2019-an. Ini manual semua ya. Kami juga masih 30-an ribu ini. Yang berminat silahkan mobilionya. Ini ada New Pajero ya. New Pajero tahunnya 2016-an untuk tahunnya. Pajero Dakar ya. Udah ada sunroofnya ini. New Pajero Dakar ini. Warna putih. Baru datang tuh untuk unitnya. Nah, ini yang udah ada body kitnya ya. Badannya tinggi nih. Yang berminat silahkan Pajero New. Ini ada Fortuner ya, Fortuner tahun 2012. Ini plat lokalan AG ini, warna putih favorit. Ini manual transmisi, untuk kilometernya jalan 90.000, 94 tepatnya. Manual ini harganya kita jual cukup 230 jutaan aja. Yang berminat silahkan. Plat lokalan AG ini. Ini ada Yaris, Yaris Hacker. Tahunnya 2017-18 ya. Untuk tahunnya ini baru datang. Nah, ini manual transmisi.
manual untuk transmisinya. Baru datang, warna putih favorit, yang berminat silakan ya resekernya. Nah, ini ada Expander Sport ya, Expander Sport tahunnya 2019 untuk tahunnya. Ini warna putih favorit ya. Ini baru masuk. Nah, ini masih 200-an koma ini. Manual untuk transmisinya. Nah, manual transmisi. Baru masuk untuk Expander Sport-nya ini. Yang berminat silakan.